delivery kan? Iya, Kasih review. Kasih review Bye. Katanya tuh. Dia jualan makanan. Nah, ini sudah live. Di tempatku coba lihat. Lu kok hilang? Kenapa dia keluar lagi? Ini prank, guys. Lu kenapa lagi sih ganti-ganti kamera dari tadi? Bagus itu sudah mantap. Mantap udah. Dengan kami geng Indo Malay seperti biasanya pada malam hari ini kita berkumpul lagi, ada Cak Mujib, ada Bang Re, ada Grand Team Asia Fikri, ada Andy dan juga Ingrid, dan yang terakhir ada saya Cak Lonjong. Lagi-lagi saya lagi jadi hostnya lagi nih. Iya, gantian lah kita. Ah, apa ini? Apa namanya? Kita kan sudah ngundang ini ya. Sebenarnya ada satu cewek nih ya yang mau kita undang kan, cuma nggak masuk nih, berhalangan ya. Si Elsa. Cuma nggak ada video-video ini yang horor-horor gitu kita ujinya. Ya, apa? Banyak linknya ini. Apa? Linknya? Kasih link. Di rumah, Bray. Kita lihat yang ini ya. Enggak usah lah. Itu ada anak-anak tadi. Ini bagus ini. Bagus tuh previewnya keren. Itu ada yang ngintip tadi. Kita lihat dulu. Rumah aku ini enggak pernah diduduk. Oh, sambungan yang tadi ke? Bukan. Beda. Iya, ini masih ini sama. Durasinya lebih lama loh. Oh, enggak, ini beda. Ini tuh kayak cerita ini, cerita-cerita orang di videoin kayaknya iya, gitu deh. Iya, cerita real stories dijadikan kayak gini. Pengalaman-pengalaman orang. Tapi aku suka loh penataan kameranya, dia seolah memang iya. Apa ya, merasakan langsung gitu loh ya. Ya, kita seolah-olah kita yang ada di situ. Kedipan betul. Kita mau lihat tau, guys. GoPro ini. Gue jump scare itu udah, gue terlalu kagetan gue. Gak apa-apa kaget. Enak tuh adrenalinnya. Oh, jantung. Sebenarnya sih gue gak takut ya. Kalau pingsan gimana guys? Ini yang nafas buatan CPR siapa nih? Aku kalau pingsan gimana? Tenang. Kalau ini nggak ada desahan, jadi nggak ada yang ini. Udah mau membalik dia itu. Dia mau ke lantai 5 dia. Ay. Tapi tempat di Malaysia ini bagus ya, ini apartemen atau apa ya? Apartemen ini, tapi ini apartemen ini banget. Tapi rapi ya? Kurang betul ya? Iya. Gelap. Orang biar mana? Iya, biar rapi gimana kalau kayak gini? Ini udah pada tidur. Biasa aja. Ini udah biasa aja. Apaan tuh? Apa? Apaan, bro? Apa itu? Jangan dilihat, ntar ada nongol. Ada jump scare-nya nih kayaknya. Tadi tuh ada tuh. Pasti, ini pasti ada. Dia ini sebenarnya mau kemana sih? Dia nyari orang kayaknya. Kayaknya dia nyasar. Suasananya lo udah serem kayak gitu. Tuh, dia turun. Dia mencet lift tapi nggak masuk lift. Dia lagi nyari, kamar, nyari ini dia. Oh, Singapura. Orang baru ceritanya ini. Gila, dia real sendiri loh. 497 apa? Eh, Bang Re curang dia. Ini tak nampak dia. Bang Re udah angkat tangan Bang Re. Sendirian di rumah katanya. Ya udah lu temenin dong. Idi, emang saya cowok apaan? Ah, lu di belakang juga. Sering. Oh, masih. Pasti tetap.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini cewek berarti ya? Cewek. Assalamualaikum. Kok gak kedengaran suaranya? Itu suaranya udah kayak Kak Ros. Masih lagi. Oh. Wah, ada orang. Kata gue lama ya? Eh, thank you ya. Support ya. Eh, kasih ya. Oh, nganterin makanan. Eh, kau cek ya. Oh, cek banyak apa? Grab food. Betul lah. Eh, thanks ya. Support bajunya ya. Bagus loh. Itu POV tuh. Lafok sama logo bajunya tuh. Apa? Logo hantu itu yang dipakai cewek itu. POV. Plan order aku nak hantar semua bedinya aku macam pushback. Sorry ya. Aku kesian kau balik kerja lapar. Eh, thanks. Delivery kan? Ah, okay. Kasih review. Kasih review katanya tuh. Dia jualan makanan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kerjaan siapa ini? Gila. Boleh, aku tunggu mamaku boleh? Aduh. Gila, itu kan baru jarak-jarak. Gila, jam enggak ada udara. Ya, muncul. Sorry ya. Gila jam screen ini gila banget. Sorry ya. Aku tuh baru mangkau ya, Paisi ya. Astagfirullah. Harusnya di film-film itu kan agak menjauh dulu gitu kan. Ini kok ini dekat langsung di itu. Enggak ada yang menyangka sama sekali gila. Ini enggak ngasih spasi loh. Sorry ya. Ini kalau orang jantung ini kelar udah. Oh, oke. Makan. Sorry. Kalau dari durasinya sih masih ada kelanjutannya nih. Ini masih ketawa-ketawa. Masih ketawa-ketawa. Gua mah udah kalau gua beneran udah langsung ini panik. Cemeteran itu. Tak nak lah. Eh, makan. Sorry ya. aku tumpang rumah kau kejap je. Aku nak call Aidil ni. Aidil Zafuan. Kau seorang kat rumah? Oh, dah tidur. Alamak, aku ganggu eh. Gila sih jam sekarang ni. Oh, kenapa enggak buat filem aja ni? Ih, suara apaan sih? Kaget gua. Minta takut jump scare lagi gua ngeliatin terlalu serius. Takut-takut ntar diiniin gua. Enggak, ini walaupun kita enggak serius kok dia. Halo battery. Ngapain sih ngasih ngabarin orang gitu ya, ngabarin teman. Bang Re tengok lah, Bang Re tengok lah. Udah lah jangan takut. Udah aja. Ah, enggak jantan ah. Kok pakai Android ke Apple lah? Android eh? Ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. Mana charger kan? 19% masih ini. Eh, sorry. Aku yang patut sorry. Aku ambil boleh? Aku ambil kat kau. Aku takut Aidil contact aku. Aku tak get lah dia punya call. Yang, okay, sebelah kanan eh? Okay. Belakang. Kau simpan kanan. Okay, can. Thanks. Ketemu lagi ini pasti, ketemu lagi. 1, 2, 3. Fix ini dapat ada. 1, 2. Jangan, please lah. 3, bawah. Gak belakang ada. Pintu. Udah. Biasanya gak ada. Oh, pakai berkedip segala lagi, jangan pakai kedap-kedip napa? Nah, ini balik lagi nih. Itu yang kayak gitu tuh, gak usah lah. Ayo, ada kepala. Enggak. Ada. Kita nggak tahu lo di mana jam sekarangnya lo. Ini dia balik lagi ya, balik lagi di apartemen dia ya. Di jendela guys. Kan? Apa? Apa itu bukan? Belakang sepertinya. Kenapa dia dilihat di situ? Kenapa? Nah, masuk ke atas lagi abis ini biasanya dapat ya. Ada di dalam. Biasanya sih, biasanya langsung satu kali itu muncul lagi. Nah, kayak gini kan bikin kaget dulu ya kan.
Ada yang main jendela. Oke, siap. Oh, itu ada kepalanya. Itu. Zoom. Zoom in. Belakang nih rasanya nih. Ini loh. Itu loh. Ya. Gak jelas, guys. Wah. Intip. Intip ya. Tiga. Ada barang. Intip. Tutup. Tiga. Ada barang. Mati lampu kan? Mati lampu. Habis. Udah habis. Bro. Pingsan. Oh, pingsan. Pingsan, guys. Kelas logat perak tuh. Ini ngapain bahas perak sih? Kawan-kawan nih. Ya kan lu. Biar enggak salah itu logatnya kita nanti. Ada yang oh gitu ya. Oi, doyan dah bebunge. Jom kita pinang anak dare. Tuh kan ada re-nya kan. Durian dah bebunge. Yuk kita pinang ya, anak dare gitu dia. Iya Betawi benar, mirip Betawi. Iya, mirip Betawi ada G tapi ada GE-nya, GH. Dan saya Hafiz Rosli, hari ini kita nak ajar anda semua, tak adalah ngajar sangat. Kan? Ini adalah words-words yang mungkin dekat Perak aja anda boleh dengar. Betul. Perak. Acik Keme. Semangat banget ini. Acik Keme. Semangat. Oh, Acik Keme. Mika pergi ke sana. Ah, dia macam tu. Ah. Macam mana kalau Acik Keme? Macam itulah dia. Acik Keme. Apa Acik Keme? Acik Keme. Eh, Keme bukan Keme. Keme. Acik Keme. Acik Keme. Tuh. Dengar enggak? Acik Keme. Acik Keme. Acik Keme. Acik Keme. Mika pergi ke sana. Ah, dia macam tu. Ah. Eh, Mika macam mana kalau kan? Ah, dia macam itulah. Dia ayat dia macam mana kalau? Ni jarang orang guna ni. Ah, oh, macam mana? Acik Keme ni kalau geng-geng kita budak-budak Ipoh tak adalah bunyi sangat. Acik Keme ni jarang sikit lah guna. Ah, tapi ada tapi jarang sikit lah guna. Labun. Apa yang kata labunnya ni? Ah. Labun tu macam labun. Boleh ke percaya Mika ni? Labun je lebih kamu ni. Ah, dia lebih macam tu. Dia tak guna dia ayat dia. Lebih kepada sembah kosong. Mereka cepat betul ya. Kalau labun ni biasa budak-budak biasa selalu guna. Ah, budak muda lah. Budak-budak muda lah. Kapan tebin? Kapan tebin ni dia macam tak tentu arah. Dia tak tahu apa yang nak tentu arah. Pening. Dia tak tahu apa arah tuju. Kerja perabun tebin rasanya. Raban tebin. Raban tebin pula. Bebenuh. Raban tebin. Ih, susah benuh kerjanya. Raban tebin, teman. Susah benuh lah. Cho ni macam bro. Apa? Bacanya bro. Oh, bro. Aku bacanya bro. Orang perak, cho lah. Cho nak ke mana? Cho. Andy tu Andy. Choy. Mana Choy? Choy itu. Choy. Cho. Jadi orang perak nyamuk tu. Sup, cho. Gitu ya. Apa kabar, cho? Sup, cho. Tak lonjok cakap perak tu. Nah, tinggal ke sana. Tapi kalau ke Jawa larinya cok itu. Jancok. Cok. Jancok. Cok. Cok. Tak sio. Puasa. Tak sio. Tak sio teman nak pergi tempat tu. Oh. Kan. Kau tak puasa. Pergi panjat gunung tu. Tak sio teman nak penat rasanya. Tak sio. Apa itu artinya tak sio jadinya ya? Bikin kalimat tak sio. Tak sio itu apa jadinya kalau tak kuasa. Sio. Bukan tak kuasa, tak. Tadi katanya malas kali. Ya beberno komen ini. Tak bisa. Tak sanggup. Tak sanggup. Tak sio lah aku jauh sama Kome. Ah, lihat komentar siapa tuh yang jawab. Daripada gue penasaran. Tak kuasa, tak sanggup. No hand ni. Tak bisa juga tak. Tak sio. No. Tak mau. So, ini adalah no. No. Dia adalah no. Tak bisa. No. Ini macam tengah ni dia ada campur dengan. Oh, no hand. No hand. Paris, okay. Paris. Paris je sebenarnya. No clue. No hand. Kamu buat no hand
je aku cakap, aku sembang kamu, kamu buat nohen je ya. Dia macam tu lah. Bertolo-tolo. Bertele-tele. Sulit juga ya bahasa ini. Bertolo-tolo. Perlit. Kamu le tulis. Kamu le tulis. Tak nak kamu le tulis. Condition kita tadi tu. Ini bukan dasarnya, bro. Ini udah langsung berat ini bahasa yang. Itu namanya bertolo-tolo. Sudah pedalaman kali ya. Kalau macam mak suruh buang sampah tu, bahasa yang jarang dipakai-pakai, bahasa gaulnya ini. Betul abang. Tapi aku pernah dengar di berita kejap ton, aku pernah dengar berita itu bahasa logat Perak ini lama-lama akan tergerus, akan hilang begitu. Iya, sebab kalau aku jumpai sendiri, Cak, di Ipoh itu memang tidak menggunakan bahasa ini sudah gitu. Mungkin ini yang di pedesaan, di dalam-dalam gitu masih ada lah, nenek-nenek itu masih ada. Kalau di bandar-bandar ini aku rasa tak pernah dengar lagi. So, jarang digunakan. Oh, pantasan gua jarang banget dengar bahasa-bahasa kayak gini gitu. Betul. Sulit loh ini, sulit bacanya aja susah gitu. Susah kalau Perak tuh. Susah. Agak gampangan Kelantan katanya. Katanya yang di ya, Kelantan enak. Kalau Kelantan masih ini. Si gampang. Oh, Perak susah. Ribet ya, susah. Cemek molek. Minta saran tema apa yang bagus? Ya tuh. Betul. Jadi gini aja, kasih topik gitu kan, mau ya, bahas apa nih live selanjutnya? Gitu di kolom apa? Komunitas ya. Ya. Gitu aja sih. Ini masalahnya guys, ini kita mau jemput Elsa dari kemarin-kemarin tuh susah sekali ya. Malindo, lalu siapa? Adam. Nantilah. Kita coba rancang lagi dari awal siapa yang boleh bergabung. Susah sih. Atau waktunya kita ya terlalu malam ya? Enggak lah, kita mulai dari jam 8 tadi udah set kan. Jam 9 ya. Oke, kita tutup saja. Kita minta maaf ya guys ya, bila ada kesilapan kata-kata dari awal video sampai di akhir video. Thank you. Sekali lagi terima kasih. Dan kita ucapkan selamat hari Malaysia. Ya, betul. Yes, selamat hari Malaysia ya, tanggal 16 ini. Selamat hari Malaysia. Nanti mungkin live lagi malam Minggu ya, biar lebih panjang katanya banyak yang nonton nanti. Boleh. Ya. Boleh. Insyaallah. Kita boleh jemput YouTuber-YouTuber yang lain atau mungkin dari perwakilan Malaysia juga oke. Ya. Ini juga kalian coba yang nonton ini komentar-komentar di tempatnya channel-channel yang mau kami jemput itu, siapa tahu mereka mau kan. Karena kita sudah jemput, kita sudah jemput, cuma merekanya sibuk terus. Kalau kalau kita sih suka lebih ramai yang datang lagi. Miss Lonjong panggil tuh, Miss Lonjong katanya, Miss Lonjong. Miss Lonjong tidur. Ini saya mau jemput tidur. Oke, mungkin Kapten Ivanovic mungkin selanjutnya ya. Di sini banyak sih yang komen Kapten Ivanovic terus tadi. Iya, boleh. Ya. Boleh. Bang Rejo. Boleh nanti jemput. Boleh. Boleh. Nanti aku coba lah. Ya, terima kasih ya semua yang sudah nonton, yang sudah gabung. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Selamat dari Malaysia sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bye. Bye.